Halo sahabat Iwan State 31. Jumpa lagi dengan konten kami kali ini dengan judul Ada 8 Fakta Menarik Mengenai Buaya Yang Perlu Kita Ketahui. Di antaranya ada buaya memakan batu dan buaya yang mengeluarkan air mata. Mari kita simak yaitu 8 Fakta Tentang Buaya Menarik di Luar Nalar Kita. Buaya adalah hewan yang pernah hidup bersama dinosaurus, namun bisa terhindar dari kepunahan massal dan bertahan hingga saat ini. Buaya merupakan reptil yang mudah beradaptasi, karena dapat hidup di berbagai lingkungan, seperti danau, sungai, air tawar, air asin, dan air payau atau campuran garam dan air tawar. Yang pertama adalah, buaya adalah reptil terbesar di bumi yang ada sebelum dinosaurus. Tidak sebesar truk, tapi buaya itu bertahan lama. Buaya air asin adalah reptil air terbesar di planet ini. Ia bisa mencapai panjang 7 meter atau lebih dan beratnya lebih dari 1000 kilogram. Yang kedua, buaya juga dapat meneteskan air mata. Pernahkah Anda mendengar ungkapan air mata buaya? Frasa ini dimaksudkan untuk menunjukkan penyesalan yang tidak jujur. Namun ternyata buaya itu benar-benar meneteskan air mata. Buaya meneteskan air mata saat memakan mangsanya. Tapi itu tidak berarti mereka benar-benar sedih. Udara yang melewati sinus bercampur dengan air mata di saluran air mata buaya dan air mata yang mengalir ke kelopak mata. Kemudian kelenjar tersebut menghasilkan cairan yang membantu membersihkan mata dan menghaluskan membran pengecap pada permukaan mata buaya. Yang ketiga, usia buaya tertua memiliki umur 140 tahun. Rata-rata umur buaya air asin adalah 70 tahun. Buaya Nil bisa hidup hingga 100 tahun. Namun, beberapa buaya telah memecahkan rekor ini dan hidup lebih lama. Fresh adalah buaya air tawar di kebun binatang Australia dan berusia 140 tahun. Ini menjadikannya buaya tertua yang diketahui di penangkaran. Dia hidup lama meskipun pernah ditembak 2 kali di ekor dan mata kirinya, dan luka tembak membutakannya dan melukainya dengan serius. Empat, buaya tidak bisa mengunyah makanan. Rahang buaya tidak bisa bergerak ke samping. Artinya, reptil ini tidak bisa menghancurkan atau mengunyah makanan. Buaya biasanya merobek dan mematahkan sebagian mangsanya dan menelan langsung seluruhnya. Reptil ini memiliki gigitan terkuat di dunia, jadi mangsa hidup maupun mati tidak bermasalah bagi buaya. Yang kelima, buaya bisa bertahan nafas di dalam air selama 1 jam. Buaya dapat menahan nafas di dalam air setidaknya selama 1 jam tanpa menghirup udara. Kemampuan ini karena buaya dapat menurunkan detak jantung hingga 23 detak per menit. Para peneliti telah menemukan bahwa buaya dapat mengatur konsumsi oksigen untuk memungkinkan menyelam lebih lama. Waktu yang tercatat terlama buaya mampu menahan napas adalah 8 jam di air dingin. Buaya menggunakan lebih sedikit energi dan oksigen di air dingin daripada di air hangat. Yang keenam, buaya juga menelan batu untuk membantu mencerna makanan. Buaya menelan batu untuk mencerna makanan. Menurut laporan dari Miami Science Museum, batu di perut buaya membantu menghancurkan dan memotong makanan. Buaya selalu memakan atau menelan mangsanya secara utuh. Batu-batu ini disebut gastrolit ketika batu itu bertahan selama bertahun-tahun di perut reptil dan buaya. Yang ketujuh, buaya memiliki jantung yang istimewa. Jantung buaya memiliki 4 ruang dengan 2 atrium dan 2 ventrikel. Tidak seperti burung dan mamalia yang memiliki arteri utama yang memasok darah ke sistem peredaran darah. Buaya memiliki 2 bagian penting. Oleh karena itu, buaya dikatakan memiliki pikiran tercanggih di dunia. 8. Perburuan kulit buaya untuk diambil kulitnya sudah dilarang. Mencari kulit buaya adalah ilegal di sebagian besar dunia. Hukum AS melarang produk yang terbuat dari kulit buaya, buaya, atau caiman. Kebanyakan kulit buaya dilarang kecuali untuk tujuan non-komersial. Demikianlah sahabat konten kami kali ini seputar 8 fakta tentang buaya yang perlu juga diketahui. Untuk menambah pengetahuan kita,
Dan tak lupa kami juga ucapkan terima kasih kepada sobat semua. Salam sehat dan sukses selalu. Iwan Stet 31.